Terima kasih. Kita sekali lagi mendapat isyarat dari Sarawak bersama dengan rakan kita Syaril Sarapudin. Mungkin ada perkembangan terbaru di kediaman rasmi Allahyarham Tan Sri Adnan Satim. Kita terus saja bersama Syaril. Baik, terima kasih sekali lagi sahabat saya Ivan dan juga Wan Syarina di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi mungkin saya bawakan kepada para penonton gambaran dari luar kediaman rasmi Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, maka kali ini Alhamdulillah saya berpeluang diberi ruang oleh ahli keluarga untuk bersama di dalam kediaman rasmi. Tatkala kita boleh saksikan pada ketika ini keranda jenazah Allahyarham Tan Sri Adnan Satim berada di kediaman rasmi Allahyarham, sambil dapat kita saksikan ahli keluarga terdekat dan juga kumpulan ataupun warga tahfiz dari Petrajaya Kuching, antara yang diundang juga untuk bersama-sama menghadiahkan bacaan Yasin bagi sama-sama kita doakan semoga roh Allahyarham Tan Sri berada di tempat orang-orang yang beriman, insyaAllah. Dan di ruangan ini saya amat bertuah sekali kerana nak bersama dengan setiausaha sulit kanan kepada yang berhormat Ketua Menteri Sarawak. Saya nak bersama dengan Cik Wan Khalid bin Wan Muhammad. Assalamualaikum Cik Wan. Mungkin rakyat Malaysia nak mengetahui jugalah antara atau cara yang akan berlaku pada hari ini, dan juga kalau boleh ceritakan gambaran yang berlaku semalam, kerana saya dimaklumkan ramai juga pimpinan-pimpinan yang datang ke sini untuk berikan penghormatan kepada Allahyarham. Alhamdulillah, pada semalam segenap pelosok rakyat Sarawak datang memberi penghormatan di kediaman Allahyarham Yang Berhormat Ketua Menteri, dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut datang di samping menteri-menteri persekutuan yang lain, dan juga kita menerima lawatan daripada pihak pembangkang yang berada di sini semenjak petang, dan juga semua lapisan penduduk tanpa mengira agama, Melayu, Minang, Iban, Dayak, Bidayu dan juga orang Ulu, semua datang memberi penguatan terakhir di kediaman Allahyarham. Dan pergerakan pada hari ini, kalau Encik Wan boleh kongsikan, selepas ini kita sedia maklum akan dibawa ke Masjid Jamik. Selepas ini, selepas kita menunggu semua sanak keluarga datang ke sini, pada jam 10 pagi jenazah akan dibawa ke Masjid Jamik Sarawak, dan rakyat seluruh Sarawak akan memberi penghormatan kepada Allahyarham Yang Berhormat Ketua Menteri, dan pengubian dijangka selepas zuhur pukul 1 lebih di tanah pemakaman Samaria. Mungkin kalau ada rakyat negeri Sarawak yang ingin memberi penghormatan terakhir, jadi diwar-warkan supaya datang ke masjid. Ya, semua diminta dan juga digalakkan hadir pada bermula jam 10.30 pagi di Masjid Jamik, sehingga sebelum zuhur terus kita akan menjalankan pengumuman di tanah kuburan Islam Semarian. Terima kasih banyak Cik Wan, dan saya juga sangat bertuah dan juga berbesar hati kerana saya nak bersama dengan salah seorang anak kepada Allahyarham. Silakan, kita nak bersama dengan Encik Azizul Anwar Tan Sri Adnan, anak bongsu kepada Allahyarham. Assalamualaikum. Kalau boleh ya kongsikan sebagai ahli keluarga terdekat, tatkala begitu ramai sekali masyarakat, bukan sahaja rakyat Sarawak, bahkan rakyat Malaysia yang memberikan kata-kata penuh semangat kepada ahli keluarga, dan juga begitu sedih, hiba tatkala kehilangan pemimpin yang disayang, mungkin bagi ahli keluarga sendiri ada sesuatu yang diungkapkan kepada penghormatan yang diberikan kepada Allahyarham? Pertama kali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya negeri Sarawak, kerana dari sambutan yang saya tengok, mereka amat menyayangi ayah saya. Ayah saya pun daripada dahulu lagi memang menyayangi negeri, boleh katakan lebih menyayangi negeri daripada kami keluarga ini. Negeri pun. Kalau Azizu sendiri rapat dengan Allahyarham, apa antara perkara-perkara yang dipesan oleh Allahyarham kepada Azizul sebagai anak? Allahyarham selalu
cakap dalam bahasa Inggeris pada saya. Dia kata, Azizul, if you do anything, you do it well. Either you're chief minister of Sarawak, or if you are a street sweeper, you must do it well. So, and dia selalu menasihati saya supaya buat baik dan terbaik. Apa yang kita lakukan, tidak kira pangkat atau usia. Azizul sendiri melihat kerendahan hati dan juga kesederhanaan pada Olenham itu sangat-sangat disegani bukan saja oleh rakyat Malaysia, bahkan saya pasti ahli keluarga sendiri akan mengikut teladan yang dibawa oleh Olenham. Apa antara mungkin perkara-perkara yang saya kira rakyat Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin yang nak menjadi pemimpin ini perlu ikut contoh Olenham sendiri? Ya, tapi itu terpulang kepada masing-masing. Tapi bagi saya, ayah saya telah menjadi role model yang cukup sempurna kalau nak diikutkan sebagai ahli politik, yang sentiasa meletakkan negeri di depan setelah kami keluarga pun di belakang. Cik Azizul, terima kasih banyak-banyak. Salam takziah daripada seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah kita doakan ahli keluarga tabah. Terima kasih banyak, Cik Azizul. Alhamdulillah. Baik, para penonton sekalian, ya, inilah dia antara gambaran suasana yang susah nak digambarkan dengan kata-kata tatkala kita kehilangan seorang pemimpin yang sangat disegani dan juga begitu segar di hati kita, rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat negeri Sarawak, tetapi Malaysia bersedih pada hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bawakan pula gambaran tatkala pada jam 10 pagi nanti jenazah akan dibawa ke Masjid Jamek di Petrojaya Kuching. Jadi seluruh rakyat yang berada di berdekatan, kami war-warkan untuk bersama memberikan perkhidmatan terakhir tepat jam 10.30 pagi sehingga sebelum waktu zuhur, kerana selepas solat zuhur jenazah akan dimakamkan, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semariang. Saya Syarif Sarabuddin, kita jumpa untuk lintas langsung yang seterusnya di lokasi lain nanti. Kembali bersama Ivan dan juga Syari dari studio. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia.